Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim wa wala sadaqul qailin. Qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji untuknya yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat. Nah, pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan salah satu ibadah spesial di bulan Ramadan selain puasa atau saum adalah sholat tarawih. Salat sunat qiyamul lail ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah mu'akkad ini sangat sayang jika dilewatkan begitu saja. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan ketika kita menegakkan sholat ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, sholat tarawih bisa menjadi wasilah diampuninya dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengampunan dosa dalam hadis tersebut dapat mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis. Namun ada pendapat lain mengatakan yang dimaksud pengampunan dosa adalah khusus untuk dosa kecil. Meski begitu, mengingat banyaknya dosa yang kita lakukan, semoga sholat tarawih yang kita lakukan bisa menggugurkannya dan membersihkan dosa-dosa kita. Dalam riwayat lain dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasa, dan sesungguhnya aku menyunahkan qiyamu Ramadan atau qiyamul lail atau sholat tarawih untuk orang-orang Islam. Maka barang siapa berpuasa Ramadan dan qiyamu Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka ia pasti keluar dari dosa-dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Kedua, sunat mu'akkad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat tarawih adalah yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai berikut. Urwah menyampaikan kepadanya bahwa Aisyah telah melaporkan jika Rasulullah pada suatu malam pada bulan Ramadan berangkat ke masjid dan mendirikan sholat di sana. Kemudian orang banyak mengikuti beliau. Keesokan harinya orang bercerita tentang salat Rasulullah sehingga jamaah semakin banyak. Keesokan harinya orang juga bercerita lagi sehingga pada malam keempat jamaah tidak tertampung lagi di masjid. Paginya setelah selesai salat subuh Nabi bersabda, "Anna amma ba'du, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi aku ragu bila sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mengerjakannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi waktu zaman tersebut Rasulullah kadang-kadang melakukan sholat tarawihnya tidak selalu di masjid, karena pada zaman tersebut nanti akan beranggapan apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa dikatakan sebagai sholat wajib. Padahal sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Nah, kalian tahu apa artinya tarawih? Tarawih itu artinya adalah santai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat tarawih itu tidak tergesa-gesa. Seperti kalian kan biasanya mencari tempat untuk sholat tarawih itu ke masjid ini. Karena kakak dulu mengalami masjid ini lebih cepat loh, lebih cepat selesai. Karena kalau lebih cepat selesai, lebih cepat pulang, begitu ya. Padahal Rasulullah selalu melaksanakan tarawih itu dengan
santai, artinya dia melakukan sholat tarawih 2 rakaat kemudian atau 4 rakaat, kemudian dia istirahat dulu, bisa minum dulu, bisa apa dulu, melakukan lagi sholat tarawih, ya. Dan Rasulullah waktu itu zaman tersebut tidak selalu melaksanakannya di masjid, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman itu takut dikategorikan sebagai wajib dan umat Islam tidak mungkin bisa melakukannya. Begitu. Hanya itu yang bisa Kak Hani sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.